Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi subuh ini sekarang pukul 5:33. Saat ini saya berada di Jalan Gunung Baukarain. Di Jalan Baukarain ini nampak seorang abang becak. Kasihan tertidur di becaknya. Ya, sebelumnya saya ingin menceritakan beberapa hal bahwa Makassar adalah kota besar dengan segala problem, ya terkhusus masalah-masalah sosial ya. Termasuk diantaranya adalah masalah-masalah sosial. Yang menarik perhatian saya selama ini bahwa beberapa bulan terakhir ini itu di ini mungkin tidak kelihatan ya, terdapat di sana, tapi nanti akan kita perjelas, nanti kita akan merapat ke sana. Ada sebuah halte bus. Aduh, ini kendaraan ini kencang-kencang sebuah hari. Ya, jadi ada satu halte bus yang sudah tidak terpakai lagi, yang dari pemantauan saya, dari hasil pemantauan saya itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Ini dia. Ya, itu kita bisa lihat ada dijadikan tempat tinggal sebuah keluarga itu. Ada semacam terpal atau spanduk bekas ya yang dipasang untuk menghalangi terpaan angin malam, dan ya mungkin tidak terlalu jelas kelihatan, tapi ya dapat saya jelaskan bahwa ada satu orang bapak dan seorang ibu dan seorang anak yang tertidur di situ. Ya, kita coba mendekat sedikit ke sana, mudah-mudahan mereka tidak terganggu. Ya, tujuan saya untuk mengambil gambar ini sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa mereka benar-benar tinggal di sini. Sekian saja teman-teman, saya takut mengganggu, tapi itulah kondisinya. Kita lanjut saja teman-teman, kita sudah melihat kondisi secara real. Ya, cuma itu teman-teman yang ingin saya kabarkan di pagi hari ini, subuh hari ini. Semangat selalu. Hari ini merupakan kelanjutan ya dari apa yang pernah saya ambil subuh hari. Itu sekarang saya mencoba untuk mengambilnya di siang hari. Tapi ini bukan siang ya, ini udah menjelang siang ya. Saya sudah pernah membuat satu video shortnya ya tentang hal ini. Tapi waktu itu pengambilannya di waktu subuh hari, setelah sholat subuh. Nah, hari ini sengaja saya datang kembali untuk memastikan, melihat secara langsung, secara nyata bahwa mereka benar-benar tinggal di situ, ya, nginap di situ. Yang saya maksudin adalah ini. Ini sebenarnya saya sangat prihatin juga melihat kondisi mereka ini. Itu adalah seorang ibu. Itu nampak ada beberapa botol air minum di situ, dan ada seorang anak kecil yang tertidur di situ. Itu mereka sudah lama tinggal di situ. Dan saya tidak melihat ada semacam penanganan gitu dari pemerintah kota gitu. Misalnya dinas sosial. Ya, karena ini adalah wilayah tanggung jawab mereka. Apakah mereka luput dari perhatian pemerintah? Gitu. Tentu mereka tidak sembarangan gitu. Mereka untuk memilih tinggal di situ. Mereka mungkin tidak punya pilihan lain. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya keluarga. Kita tidak tahu lah apa yang terjadi pada mereka. Tapi faktanya mereka sekarang ini tinggal di halte bus. Itu faktanya. Dan saya sudah melihat mereka itu sudah lebih dari sebulan.
bahkan lebih, mungkin 2 bulan lebih. Ya saya sudah hampir tiap hari lewat di jalur itu. Itu pasti melihat mereka sangat miris karena ada anak balita gitu. Ada balita di situ. Satu keluarga, kalau tidak salah suaminya itu bekerja sebagai penarik bentor gitu, becak motor. Ya mudah-mudahan tayangan ini bisa dilihat oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini mungkin dinas sosial Kota Makassar, untuk segera bisa memberikan atensi ataupun bisa memberikan asesmen barangkali pada mereka. Dan mudah-mudahan apa yang mereka alami, masalah-masalah apapun yang mereka alami itu minimal bisa sedikit teratasi, karena sangat berisiko mereka tinggal di pinggir jalan seperti itu, apalagi dengan adanya seorang anak balita, itu sangat berisiko mereka tinggal di situ. Kita lihat tadi ada botol-botol air gitu, itu mungkin persiapan mereka untuk kebutuhan air bersih, entah dari mana mereka dapatkan. Oke, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya bisa mendoakan mereka. Mungkin kalau secara pribadi belum banyak bisa lakukan, hanya doa dan membuat konten ini. Dan kalau untuk memberikan secara materi saya belum bisa, tapi insya Allah kita akan memberikan sesuatu jika ada rezeki berlebih dan kita bisa memberikan rekanannya. Terima kasih banyak teman-teman, singkat tayangan ini saya buat, semoga bermanfaat, semoga bisa sampai ke apa ini, ke pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang menangani hal-hal tersebut, khususnya pemerintah Kota Makassar. Saya Ancar Dinojeng pamit undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.